Pemirsa, sejumlah warga Jambi mengadakan petisi 1 juta tanda tangan penolakan angkutan batubara melewati jalan nasional di Provinsi Jambi. Aksi unjuk rasa yang berjalan kondusif ini digelar di depan Terminal Alam Barajo Kota Jambi dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Sejumlah masyarakat Jambi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jambi Menggugat atau AMJM mengadakan petisi 1 juta tanda tangan dengan tuntutan untuk menolak penggunaan jalan nasional Provinsi Jambi yang dilalui angkutan batubara. Ibnu Koldun selaku koordinator aksi tersebut menyampaikan, aksi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk protes masyarakat Jambi kepada pemerintah dan pihak swasta akibat aktivitas angkutan batubara yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Ia juga merasa malu dengan provinsi lain yang aktivitas angkutan batubara sudah memiliki jalan khusus daripada Provinsi Jambi yang masih menggunakan jalan nasional. Ibnu juga menuturkan akibat maraknya truk batubara yang melewati jalan nasional Provinsi Jambi, banyak masyarakat yang menerima dampak negatif. Adapun dampak negatif tersebut berupa terjadinya inflasi bagi Provinsi Jambi dan menimbulkan banyak korban jiwa akibat padatnya angkutan batubara. Pihaknya juga menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan sementara aktivitas angkutan batubara yang melewati jalan nasional Provinsi Jambi sampai jalan khusus yang dijanjikan oleh pemerintah Jambi selesai dikerjakan. Aksi kita hari ini adalah aksi petisi 1 juta tanda tangan. Ini adalah bentuk ya, bentuk protes kami ya, masyarakat Jambi kepada pemerintah maupun kepada pihak-pihak swasta ya, akibat aktivitas batubara ini yang sudah sangat meresahkan ya. Kita malu sebenarnya dengan provinsi lain itu aktivitas batubaranya itu jalan khusus, tapi ini jalan nasional, jalan umum. Nah ini tentu mengganggu aktivitas masyarakat umum ya, masyarakat kita semua, masyarakat aktivitas batubara. Jadi petisi 1 juta tanda tangan ini dua tuntutan. Pertama, kita menolak penggunaan jalan nasional Provinsi Jambi sebagai aktivitas angkutan jalan batubara. Selama itu ya, kita menolak. Fazil, Cek TV, melaporkan.